Wow. Halo guys, bersama gue Radio Visi di Games Ark Survival Evolve Indonesia. Dan kita kembali lagi di petualangan Cebong. Okay, guys, welcome back Boski dan Boski. Okay, guys, selamat datang kembali di petualangan Cebong, teman-teman semua. Dan yang belum like, terlebih dahulu kalian like dulu sebelum kita mulai video ini. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe dan belum jadi pasukan Cebong, silakan kalian bergabung dengan pasukan Cebong dengan cara subscribe. Ya enggak, Pak? Okay, guys, jadi di episode lalu kita itu ada taming 2 dino baru, yaitu enggak dino sih, satunya creature kecil. Yaitu yang pertama ada Prime Giganotosaurus. Ya, itulah pokoknya. Dan satu lagi ada Eternal Alpha Direwolf, guys. Dan kemarin itu pertama kalinya kita untuk jalan-jalan ke daerah salju ya, teman-teman ya. Karena sebelum-sebelumnya itu kita belum pernah ke daerah salju. Well, jadi untuk pertama kali ketemu salju ya, langsung aja ketemu yang ginian, Pak, Prime Gigan. Nah, ini guys, kemarin itu kan gua rencananya mau ngecek nih, ya kan, Gigan, soalnya Gigan di sini itu yang Prime Gigan tuh dadanya ada lambang ini loh, teman-teman. Dan juga kayak ada warna ungu-ungu biru-biru gini. Nah, ini nih enggak tahu apa ya. Atau mungkin itu tanda yang bisa kita ubahin kali ya dinonya. Jadi kayak bisa ubah jadi dino listrik atau jadi dino apa gitu. Bener enggak sih? Soalnya enggak ada yang jawab di komen kemarin itu, guys. Dan di sini soalnya T-Rex-nya juga enggak ada yang prime, terus Kentro-nya juga enggak ada, dan prime ini juga enggak ada nih. Nah, ini makanya gue bingung, guys. Coba kita cek di Azazel ya, soalnya Azazel kan tipe poison nih. Kalau dia ada lambangnya berarti emang bisa diubahin, guys. Tapi dia ini bukan dino prime biasa sih, dan nggak tahu dia ini beneran bisa diubah atau enggak yang Gigan. Nanti kita bakalan coba deh ya. Oke, untuk itu kita kasih nama dulu deh ke si Gigannya di sini, teman-teman ya. Jadi seperti biasa, nama gue dapat dari komen-komen kalian dan gue pilih melalui aplikasi random picker, guys. Oke, okay? So untuk Prime Giganotosaurus kita kasih nama yaitu Gigabyte. Oke, okay, ini Gigabyte dari mamang siapa, hayo. Namanya begitu, guys. Gimana dong? Ya. By the way, thank you buat mamang Giga, buat mamang siapa, hayo, udah kasih nama ke Prime Gigan kita. Oke, okay, next di sini ada Eternal Alpha Direwolf. Langsung aja kita kasih nama cowok, teman-teman ya. Mana nih kok enggak ada options? Waduh, enggak ada, Pak. Ah, ini option change name yaitu Saber. Oke, okay, ini Saber dari Mamang Raka Anggara. Oke, okay, thank you by the way, Mamang Raka Anggara udah kasih nama ke si Direwolf-nya. Oke, okay, dan Saber ini ya bawa-bawanya sih dari Mobile Legend ya, guys ya. Oke, okay, nah tadi gue tuh udah sempat-sempat baca komen-komen kalian bahwa untuk Alpha Mantis ini katanya bisa diubah pakai Prime Blood. Oke, okay, jadi gue udah ngumpulin juga beberapa Prime Blood, mungkin ada sekitar 200-an kemarin ada gue kumpulin. Coba kita cek di sini, ada sekitar mana nih? Nah, gue juga dapat Ancient Orb, guys. By the way, ini juga gue nggak tahu dapat dari mana Ancient Orb-nya. Karena tiba-tiba pas gue login dan gue cek inventory, itu udah ada Ancient Orb, guys, dapat satu. Dan ini katanya buat taming dinosaurus atau creature ancient gitu. Well, nanti kalau misalkan kita ketemu sama dino ancient, kita bakalan coba pakai Ancient Orb buat taming-nya, oke? Okay? Dan mana Prime Blood? Nah, ini Prime Blood. Oh, ternyata udah terkumpul 256. So, kalau kayak gitu kita coba bawa 50. Katanya bawa 50 untuk ngubahin cukup kan. Jadi kita bawa 50 Prime Blood, terus kita nanti ubahin si Alpha Mantisnya, oke, okay? Tapi sebelum itu gue mau bunuh dulu nih, guys. Nih, gue mau bunuh ini dulu. Pakai apa ya, enaknya ya? Pakai Zax aja kayaknya nih. Kita hajar. Aduh, susah banget, Pak. Susah banget muternya. Ah, 296.000. Mati sih ya. Oke, okay, mantap Zax. Ini by the way damage-nya Prime Gigan ini loh, guys, belum sampai 1 juta kemarin ya, masih 974.000, dan itu sangat tanggung sekali dengan mentok ke level dia, guys.
Alright, kalau kayak gitu langsung aja kita ini ya ke Marsha, kita coba taruh dia Prime Blood 50. Terus katanya kita naikin lalu pencet X gitu. Dan enggak berubah apa-apa nih guys, terus terang nih kalian lihat sendiri. Ya ini setiap episode kita nyobain untuk ngerubahin Alpha doang nih jadi ke Dino Prime guys. Tapi enggak ada wow, itu pencet C, salah. Buset, ngeri banget. Oke, ini pencet X, ini by the way enggak ada efek sama sekali, teman-teman. Karena padahal di sini udah ditaruh 50. Dan ini bisa dikonsum nih. Di sini juga pencet X enggak bisa. Terus ini pencet X juga nggak bisa guys. Well, jadi terus terang jadi gue nggak tahu ini cara ngubahin Dino Alpha ini gimana. Coba kita coba di Rex ya. Ini kurang satu berarti. Ini coba gue bawa 100 deh guys. Mudah-mudahan sih bisa kalau kita ubahin pakai 100 ya. Coba kita cek. 99, 100, oke. Okay. Kita ubahin Alpha Rex ya coba. Oke, ini guys ya, kita udah taruh di sini Prime Bloodnya. Oke, okay. And then malah berak dia dong. Kita pencet X. Oh, nah ini baru berubah guys. Ternyata 100 baru berubah guys. Berubah jadi apa nih? Wow, ini evolution pertama kita nih, cuy. Evolution pertama nih berarti pakai 100 pak, bukan pakai 50 guys. Well, keren juga ya. Wahai. Ini berarti Alpha berubahnya jadi apa nih? Berubahnya jadi apa? Jadi Prime kah? Atau jadi apa kah? Oke, ini namanya siapa ya tadi ya? Gue lupa. Bentar, gue cek dulu deh. Rexnya yang Alpha, kalau namanya Kurapika deh. Kurapika, oke. Okay. Oh, ternyata jadi Prime juga teman-teman. Berarti dari Alpha berubahnya lanjut ke Prime ternyata ya. Woi. Kenapa dia mabok begini dong? Waduh, Pak, kostumnya lupa. Maksudnya waduh, Pak, ini kita lupa, Pak. Kita lupa ambil saddle-nya, cuy. Astaga, ya wis lah. Sini. Oke, gitu ini kita ubahin dulu aja, guys ya. Gua mau ubahin coba pakai item yang ada di sana tadi loh. Mau gua jadiin ice elemental bisa enggak ya? Hop, stop. Waduh, saddle-nya copot, Pak. Harusnya copot dulu tadi, guys. Ya udahlah. Nih. Waduh. Ah, beneran abis, guys. Berarti emang harus kita pakein 100 bukan 50 nih. Salah nih berarti nih. Oke, okay, kalau kayak gitu di sini kita coba tes untuk berubah dia ya, mungkin ya evolution potion. Infernal potion ini untuk berubahin dia jadi apa nih? Kita coba ambil barangnya. Oh, ada cukup pas. Kita coba ubahin satu ya teman-teman ya. Kita ubahin Alpha Rex-nya satu coba. Ini Prime Rex-nya satu coba. Yang ini kita Kurapika kita ubahin Infernal Potion. Ini use kayak biasa doang gitu, konsum. Or coba kita bikin saddle lagi deh. Coba kita pencet X gitu kan. Itu Infernal Potion gunanya buat apa gitu guys. Ini Rex. Ini apa emang belum udah gue pakein saddle ya? Oh, yang Prime yang belum dipakein saddle guys. Oke, kalau kayak gitu ini kita pakai, terus kita coba konsum. Oh, ternyata dia berubah juga guys. Wow. Jadi apa nih, infernal kah? Apakah ini bener kan tadi? Pak, ntar. Saddle-nya kita copot dulu deh. Ini kita bisa kabur nggak nih? Wow, berubah dia cuy. Hihi. Ini gue lompat mati nggak ya? Aman. Oke. Wow guys. Infernal Rex baby. Hop, stop dulu kamu. Oh my god, Infernal Rex dong, teman-teman. Sini dong, mau dipoto kamu itu, jangan sombong. Anjas. Oke, cekrek, mantap jiwa teman-teman. Oke, ini by the way ada yang beda kah dari Alpha, dari ini, dari Infernal Rex itu ada yang berubah gitu. Klik kiri gigit, klik kanan. Oh, ternyata dia bisa ngebakar cuy. Oh my god. Oke, and then X nggak ada. X untuk berubah ya, lupa gua. C.
Oh, C-nya ngaum gitu. Siap, bos. Q, R. Gak ada. Control. Gak ada juga. Oke, kalau kayak gitu ini infernal. Nanti kita bakalan coba jalan-jalan. Tapi gak di sini, guys. Soalnya kalau di sini itu bakalan nanti ngehancurin apa pohon-pohon di sini ya. Jadi ini kita pasang dino tracker. Nanti kita bakalan bawa dia jalan-jalan. And then kalau kayak gitu kita lanjut lagi, guys. Perjalanan kita ke salju. Kalau kayak gitu ini nanti kita bakalan bawa dia deh di salju. Oke, kita jalan-jalan dulu, guys, ke salju. Uhuy, akhirnya ada dino yang bisa kita evolve, guys. Alias kita bisa ubahin, teman-teman. Nah, by the way, tadi prime blood gue pertama stoknya 250. Terus gue pakai 100 buat itu, berarti sisa 150 dan gue pakai lagi 100 buat bikin infernal potion. Berarti udah mau habis ya. Sisa 50 dong ya berarti ya, guys. Berarti nanti gue cari lagi deh off record deh. Supaya kita bisa banyak ngubah-ngubahin, guys, ya. Dan kemarin itu kita ada nemuin Meganpithecus, tapi dia yang eternal ya, apa Dominus atau eternal gitu kemarin yang ada di atas situ yang level 300. Nanti kita bakalan coba taming dia, teman-teman. Mudah-mudahan sih masih ada ya, guys, ya. Mudah-mudahan aja masih ada gitu kan. Karena kemarin gua ada nemu yang biasa. Itu apa, cuy? Elemental Ice Strike ternyata. Waduh, tapi enggak bisa kita ini juga sih. What the hell is that? Ya, maksudnya kita nggak bisa timing juga ya, percuma ya. Oke, kalau gitu di sini gue bakalan panggil si Infernal Rex. Oh, belum namanya, lupa diganti, Pak. Diam dulu. Oke, Dino Tracker. No options. Change name Kurapika. Nice. Oke, ini kita tes dulu ya damage-nya, guys. Apakah dia akan lebih kuat dari Giganotto? Ya. Kita coba tes. Klik kirinya biasa. Ya, gak kena dong. 84.000 ke Ankylosaurus. Klik kirinya, terus klik kanannya. 18.000. Tadi 84.000 ya. Oke, berarti lebih kecil. So, kita coba naikin lagi nih. Ini darahnya, by the way, kita belum review ya. 2.900.000, teman-teman. And then stamina 63.000, oksigen 1.100, food 496.000, weight 23.000, mel damage 2.100 dan movement speed 100. Oke, kalau kayak gitu di sini kita bakalan naikin ini sampai 15 juta, 20 juta deh. Terus movement speed sampai 130 dulu, terus gua naikin ini damage-nya ya. Kita caplok dulu Rex yang ada di depan sini. Ini level berapa nih? Alpha Rex nih. 280, enggak apa-apa. Kalau kita udah punya 200.000, guys. Eh, cong. Tekanannya berapa nih? Wow, bisa spam gitu, cuy. Sakit banget itu kalau misalkan damage per hitnya 45.000, terus kalau kena damage-nya bisa sampai 10 kali, itu berarti 450.000, Pak. Waduh, gede juga damage-nya ya. Alright, kalau kayak gitu di sini gua bakalan naikin lagi movement speed sampai 150. And then mel damage. Enggak bisa diklik tahan kah ini? Harusnya bisa. Oh, ya enggak bisa. Oke, naikin dulu sampai sekitaran 50 kali ya. Waduh, gak cukup, Pak. 48. Oke, kalau kayak gitu kita bakalan coba tes lagi, guys. Di situ ada elemental ice strike dan juga ada ini nih, mangsa nih. 894.000. Ini berarti bisa sampai 1 juta dong damage-nya, guys. Alright, kalau kayak gitu di sini kita coba semburan maut. Gak kena, anjay. Ya, 194.000 langsung mati deh, cuy. Oke, okay, ini by the way levelnya udah mentok belum sih? Wah, levelnya udah mentok, teman-teman, ternyata ya. Wah, sangat disayangkan levelnya udah mentok ternyata, guys. Seharusnya sih dia bisa damage-nya sampai 1 juta sih. Tadi sama kayak Prime Gigan gitu. Mungkin Giganotto-nya kita bisa ubah jadi infernal kali ya. Oke, okay, kalau nanti misalkan gua udah dapat yang lain, Prime Gigan yang lain, gua bakalan ubahin dia jadi Prime Infernal mungkin, guys. Giganotto Infernal mungkin ya. Kita lihat nantilah, oke? Okay? Ini kita pulangin dulu aja si Kurapikanya ke rumah. Terus kita bakalan cari Giganpithecus, Megapithecus, salah, Pak, bukan Giganpithecus. Meganpithecus tadi kalau enggak salah kemarin tuh ada di atas-atas sini. Karena pas kita taming Prime Gigan itu di atas sini, terus gua ngelihat ke bawah gitu kan ada Dominus Meganpithecus ya kalau enggak salah ya. Ini silau banget, cuy. Kita gelepin dulu gamanya. Oke, okay, nah kemarin timingnya di sini, guys. Terus di bawah itu kemarin ada Alpha Mammoth, and then, nah itu dia, cuy.
Eternal Dominus Gorilla, Bapak. Oke, level 300, torpor 1,5 juta. Well, kalau kaget gue. Kaget gue. Ini Megaterium kalau enggak salah kita udah ada ya. Oke gitu, oke kita langsung aja panggil si Azazel buat taming Mega Pithecusnya, buat taming gorila, cuy. Oke. Ini waduh, Pak, ini kayaknya panggilan dari gorila nih, bener enggak sih? Dari wolf ya. Oke, cuy. Mana gorilanya tadi? Gorila coklat, gorila coklat. Nah, itu dia, Pak. Sebelah situ dia. Ternyata udah ngejar kita dia, cuy. Oke, kita langsung jebret 222.000, langsung pingsan enggak dia. Setahu gua sih damage kita nih sakit loh, guys. Torpornya bisa sampai 2,5 juta. Oke, ternyata dia pingsan ya. Terus makannya, oh, ternyata makannya eternal meat dan segala macam, prime meat dan segala macam. Oke, kalau kayak gitu mah gampang, langsung ke taming ini, Pak. Oke. Level 300 eternal Dominus, gendernya cewek, guys. Oke, silakan kalian kasih nama. Wah, dapat alpha hatchet nih. Oke, mana nih makanan. Ini apa sih? Gasback bladder. Oh. Gasback punya, cuy. Oke, ini berarti kita taruh. Oh, berarti dia ini bisa diubah, guys. Poison gorilla, power gorilla dan speed gorilla. Oke, kalau kayak gitu nanti kita bakalan cari-cari gorilla yang lainnya untuk melengkapin semua gorilanya, guys. Dan semua apa? Elemen gorilanya. Oke, jadi di sini ada poison, power, and then speed. Nice. Tinggal kumpulin token ini, guys. Ini buat teman-teman yang tahu cara dapetin token itu dari mana, silakan kalian kasih tahu di komen, guys, ya. Supaya gue bisa cari tokennya nih, Pak. Lumayan kita bisa ngubahin ini karena bahan-bahan yang lain, Dino Blood dan segala macamnya, itu gampang buat dicari. Sisa ininya doang sih. Sisa cari tokennya doang itu yang masih bingung. Mungkin ketemu dino-dino yang kuat kali ya. Oke, ini berarti bisa di-raid kah langsung? Bisa enggak sih nih di-raid? Cuy. Ah, langsung bisa di-raid, guys. Oke, kalau kayak gitu cakep. Kita tes damage dulu nih. Ini by the way review dulu sebentar. Darah 4.164.000 and then stamina 28.000, oksigen 4.400, foodnya 100.800, weight 17.000, mail damage 1.019 dan movement-nya 100%. Oke. Ini klik. Waduh, sangar banget ya. Klik kiri. Klik kanannya lempar batu kayak biasa, guys. Please jangan kena itu dong, mau gue taming. C. Gebuk-gebuk dada, anjay. X gak ada, Z gak ada, R gak ada, Q gak ada, kontrol juga gak ada. Berarti damage, skillnya cuma klik kiri dan klik kanan. Oke, ini by the way klik kiri. Klik kiri. Oke, 29.600. Kecil juga damage-nya ya, kirain gede loh. 1.000, cuy. Lempar batunya. Waduh, gak gitu sakit, Pak. Mati aja jalannya. Kutil. 42.000, guys. Oke, ini berarti masih kita bisa naikin. Gue naikin health dulu deh. Sampai 20 juta mungkin cukup. Soalnya buat TB nggak gitu-gitu penting banget. Terus di sini mail damage, movement speed 130, mail damage. Oke, 5.600. Pak, bentar ya, kamu stay di situ ya. Nanti kita bakalan balik lagi buat taming dia. Kita serang-serangin dulu di sini. 239.000, kita coba lempar batu, guys. Kena pohon, cuk. Astaga, udah bego banget ini, sumpah. 600 doang, Bapak. Kecil banget. Oke, kalau gitu di sini gua naikin mail damage lagi sampai mentok lah. Berapa tuh? 316.000. Berarti masih kuatan Infernal Rex dong ya. Oke, naikin lagi nih, Pak. Oke. 384. Sama aja dong. Oh, dapat Ancient Orb, guys. Ternyata bunuh Ice Elemental dapat Ancient Orb. Nah, ini by the way apa nih? Ah, Yutiranus biasa. Sikat, boy. Sikat, boy. 384.000, boy. Oke, lanjut. Oke, mana lagi nih musuh nih? Mana lagi yang bisa jadi musuh nih, guys? Ada Megaloceros. Siap gak lu? Siap gak lu? 435.000. Oke. Ya, mulai dikit. Kayaknya gue harus membutuhkan huge XP potion, medium XP potion. 16, kita naikin semua ke mail damage, guys. Kayaknya udah mentok deh itu. Wah, 13.000 doang. Waduh. Ya wes lah, enggak apa-apa lah, guys. Wah, primex lagi, cuy. Lumayan, guys, kita ambil 500.000, Pak. Kita coba lawan nih.
Ya kena kayu. 1400 langsung mundur dia cuy. Oke, 436.000 kita sikat dia. Jangan bilang mati, Pak. Jangan bilang. Wah, mati. Kabur. Gua lupa, guys. Gua naikin darahnya ya. Cuman gua lupa. Ya goblok anjay. Wah. Ya bego banget gua sumpah. Wah, Pak Cebong tolol nih. Ya wes, kalau kayak gitu kita coba cari lagi Eternal. Wah, bego sumpah. Dominusnya. Kita cari lagi deh, guys. Kayaknya tadi ada satu lagi deh Eternal Dominus deh. Di sebelah kanan tadi kalau enggak salah ada satu deh, guys. Waduh, bego ya. Ini by the way level 80. Oke, langsung kita timing aja deh kalau kayak gitu yang ini. Buat kita stok yang alpha. Warna alpha ini benar-benar keren dibanding warna prime, guys. Ya, benar enggak sih pendapat gua? Benar kan? Warna alpha lebih keren cuy dibanding warna ini, dan aura-auranya juga lebih keren gitu, guys. Why gitu loh. Oke, ini by the way alpha ya. Oke, kita kasih makan ini. Alpha meat. Kok enggak ketem gitu. Oh, dia ini makannya ini, Pak. Wajar enggak bisa ya. Waduh, ini gua harus cari mejo. Oh, ada deh mejo di sini. Lupa gua. Nah, guys, sambil nungguin dia, kalau kayak gitu kita cari dulu ininya. Ini by the way torpornya deh. Kita cek dulu. Oke, torpornya agak lambat naik ya. Oke, enggak apa-apa. Kemarin kalau enggak salah di dekat sini masih ada. Kok ada enforcer di sini, anjas. Ada enforcer dong. Waduh, dia udah kayak main di ini aja, Pak. Ya. Udah kayak main di ini, Pak. Aduh, apa namanya tuh? Di Ragnarok ya. Extinction. Nah, ini by the way, guys ya. Ini Eternal. Aduh, level kecil, Pak. Ya udah enggak apa-apalah. Kamu pingsan, enggak usah kemana-mana kamu. Wah, di sini banyak ternyata, ada badak, ada segala macam ya, guys ya. Pengsan enggak lu? Pengsan. Oke, pengsan dia, guys. Oke, kalau gitu langsung aja kita kasih di. Ah, cacat sumpah. Ketem langsung. Oke, nice. 404. Untungnya cewek juga sih, guys. Ini kalau kayak gitu kita langsung kasih aja deh huge XP potion biar dia mentok. Nih. Tadi darahnya berapa? 20 juta ya. Movement speed 130 dan ini sisanya gitu kan. Sambil nunggu alpha mamut, guys, yang mau ke timing tadi kan. Ini damage-nya ternyata enggak sakit-sakit banget, guys. Oh, 407 ya. Tadi bisa sampai 505, Pak. Rugi dong kita, harusnya tadi yang ya mau gimana lagi ya. Ya udah, ya udahlah kalau kayak gitu ini kita pulangin dulu, teman-teman. Gorilanya. Terus kita coba cek lagi deh alpha mamutnya deh. Mudah-mudahan udah ke timing ya, guys ya. Ya sayang banget itu. Kok ada alpha rex di sini, cuy. Eternal rex deh. Ah, enggak usah lah, biasa. Ajar aja lah, lumayan dapat item, Pak. Enggak dapat apa-apa ternyata, cupu dia. Oke, kita cek dulu di sini dapat item apa, cuy. Gak dapat apa-apa dong, jelek banget. Ini dapat Immortal Alpha Capro, lumayan nih. Dino Blood, Dino Heart, Eternal Kibble. Okay, sisanya biasa aja. Ini berapa persen nih, Pak? Okay, udah setengah, teman-teman. Tadi kayaknya Prime Rex-nya kita nggak mau timing lagi ya, soalnya Prime Rex nggak bisa diubahin lagi kecuali jadi ini. Oh, bisa diubahin jadi ice nih, guys. Atau mau kita timing juga deh. Kita coba timing aja ya, guys ya. Lumayan, guys. Banyak-banyakin gitu kan, teman-teman. Supaya kita bisa jadiin ice elemental rex gitu, atau mungkin nanti kita ubahin jadi apa gitu yang ada di situ nanti. Ini mau one hit, guys. Pengsan dia orang. Oh, enggak deh. Torpor 3.200, cuy. Banyak banget. Edun. Pingsan enggak lu? Edun, kamu kuat kamu ya. Pingsan gak kamu? Oke, guys, dia udah pingsan. Saatnya kita membantai Diadon. Diadon dan Diadon. Oke, mantap. Sini kita kasih. Ini harusnya sih makannya 2 sih. Boom, 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 boom. Oke, kita kasih nama, guys. Ya, silakan kalian kasih nama. Well, this guy cowok. Oke, jadi silakan kalian mau kasih nama T-Rex 404 Prime Rex.
Ini mungkin nanti nextnya kita bakalan jadi dia Ice Elemental Rex. Nah, jadi kasih nama yang keren dikit gitu kan, yang berbau-bau es gitu guys. Ya, soalnya dia Ice Elemental nantinya kan. So, kita balik lagi coba ngecekin si Alpha Mammoth-nya udah ke tame atau belum. Ternyata belum, lama banget ini. Oke, kita coba cek lagi di sini. Oh my gosh. Oh my gosh. 90%, 91, lamanya minta ampun. Oke, ini kasih meja beres gitu aja cukup kayaknya. Sambilan kita pantau-pantau. Ah, mati gua. Oh, just dikit lagi, cuy. Dikit lagi, cuy. Darah gua kalau kalian lihat. Woi. Kemana lau? Kok enggak muncul lau? Ajajel. Eh, itu deh, muncul deh. Itu Spino model apa itu, guys? Eternal Spino biasa and then Elemental Poison Spino itu Eternal Rex. Yah, cupu-cupu ternyata ya. Enggak level sama kita, guys. Nah, udah ketem. Oke, okay, yes, nice. Oke. Okay. Dan di sini Eternal Alpha Mammoth-nya level 416. Dan gendernya this is cowok. Oke, okay, kita teleportin dia pulang dulu, guys. Cowok. Ya aja jalan enggak ikut. Sini gabung. Ya, enggak teleport anjas. Ya udah kita teleport pulang dulu kalau kayak gitu, guys. Pulang. Enggak ikutan. Ya, buat teman-teman yang mau kasih nama Eternal Alpha Mammoth, silakan kalian Eternal Alpha Mammoth-nya cowok. Ya ampun, ketutupan bulu. Bulu naon iya. Dah, kocak. Jalannya tadi ke air salah. Oke, okay. Nah jadi buat teman-teman, di sini kita punya berapa nih? Berapa dino nih kita nih yang baru nih? Ada 1 2 3, ada 3 guys, ada 3 dinosaurus yang baru, yaitu ada Prime Rex and then Alpha Eternal Alpha Mammoth. Cowok-cowok tadi ya, terus satu lagi gorila, gorilanya cewek guys. Nah jadi buat teman-teman yang mau kasih nama silakan ya, jangan lupa sesuai gendernya guys, jangan sampai dinonya Pak Cebong nanti jadi bencong. Jadi bencong. Well, kalau kayak gitu sampai sini dulu petualangan Cebong hari ini. Waduh Pak, tadi itemnya padahal udah gua siapin nih guys, baju-bajunya, tapi lupa dipakai. Ya wis lah, next episode aja ya. Well, thank you sekali lagi sih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan video ini menghibur kalian semua. So, tetap support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini guys ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat follow Instagram gue yang ada di deskripsi. So, see you next petualangan Cebong. Bye-bye.